kalau korang keep tanya Izu bila nak ada anak tu, better korang, daripada korang tanya bila nak ada anak, lebih baik korang doakan Izu. Betul apa yang Izu cakap. Anak tu kan rezeki daripada Allah. Lebih elok kalau kita doakan Izu supaya mendapat cahaya mata daripada bertanya soalan yang mungkin mengguris hatinya dan isteri. Kata Izu, walaupun sudah lali dengan segala pertanyaan sama, namun ada juga seolah-olah cuba melakukan provokasi dengan bertanya soalan sama berulang kali. Haish, macam-macam lah netizen ni. Ha, Izu, cuba jawab sikit mengenai perkara ini. Okey, sebenarnya dalam podcast tu sendiri Izu ada beritahu tentang jangan sesekali persoalkan tentang anak, sebab anak itu kan rezeki daripada Allah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, maknanya belum rezeki kita. Tapi tetap juga ada yang soalkan. Itu pun tak faham. Kadang-kadang bila kita cakap jangan persoalkan, yang itulah yang dipersoalkan. So sebenarnya Izu tak perlulah sepanjang pasal isu ni, sebab apa? Dia bukan isu pun. Dia sebenarnya rezeki. Ada anak rezeki, tak ada anak juga rezeki. Dan tak ada anak maksudnya rezeki untuk bersama dengan isteri, kan? So pada Izu, nak tanya tu tak ada masalah bila nak ada anak apa semua. Cumanya bergantung pada situasi. Dan juga kalau korang keep tanya Izu bila nak ada anak tu, better korang, daripada korang tanya bila nak ada anak, lebih baik korang doakan Izu. Izu, saya doakan Izu akan dikurniakan cahaya mata satu hari nanti. Daripada tanya, baik kau doakan. Kan di situasi yang berbeza tu kan. Jadi Izu bila mostly orang tanya bila nak ada anak, Izu rasa sendiri rasa terkilan dengan tak ada, saya tak terkilan. Saya biasanya saya akan ignore je. Sebab benda ni saya rasa semua orang pun aware. Dan saya rasa orang-orang yang tanya tu dia sengaja nak cetuskan persoalan dan sengaja nak tengok macam mana saya respon dan sengaja nak jadikan benda tu satu big issue. Sebenarnya kalau orang keep on tanya, kalau contoh saya live dekat social media, orang akan tanya saya kan, bila mana anak berapa orang dah? Dia memang sengaja tanya, sedangkan dia orang dah tahu yang saya ni memang belum ada anak dan saya memang berdua je dengan isteri saya. So bila keep on ada yang tanya, biasa saya ignore je. Saya akan respon perkara-perkara yang positif je lah, sebab saya tak perlu bagi tahu banyak kali. Kalau macam dalam live saya ada, kalau ada 10 komen yang tanya bila nak ada anak tu, saya akan respon mungkin satu atau dua. Yang saya nampak soalan dia memang betul-betul dia tak tahu, mungkin dia tak kenal saya kan. Saya akan respon, belum ada rezeki, ikut doakan lah. Tentu je lah. Dan kalau ada tanya lagi, saya akan jawab lagi sekali. Lepas tu tanya saya tak jawab dah.